Mohon penjelasan dan tanggapan tentang asumsi masyarakat yang biasanya mengatakan bahwa kalau wanita hamil, suami yang istrinya sedang hamil tidak diperbolehkan menyembelih ayam atau hewan lainnya dikarenakan berdampak negatif pada cabang bayi. Dan ini kula taun. Pada dasarnya kula tak noman nemu referensi kitab Syadbu sekalin tu. Ya canlam ba qaidana adamul wijdan la yadullu alal adam, tak nemu tak nunjuk kita ada bisa saja beda. Kencang akal tak kira beda. Kencang akal karena sejauh kula ben kula mau kitab atau dari guru-guru kadin tu sing efek tak ngefek nikah sesuai ten kalaban syariat Islam. Sambian nyambeli anang ajem ambutu ngajem laki tak bagi pala pak polo mari cepet pemandi nang engak tengah noreng sehera mepatau kapi ni ke jelas apa ngaruh dah kana ceng ni kata yol yakin dalam syariat telur ekap kano ajem ekap kap doyer orang ekap kap mari nyaman bajing nang ibadah lem. Beda sesaraan boleh ngalak tukun pak pecah dua yang tak laki ke budina roman. Arah apa yang beda ya? Cedek kali tak kadeng. Ini kejelas tak kira nemu nang kitab ada nang kitab nang Islam ni. Kau caki cerowang buang Arab tadi kata ada. Ada wah, ia untuk ganjil seroka kecemu le kuat le sehat apa dan semacam. Telur rumah ini mungkin lah tak anda saya aja mau bagi kata Ustaz Darwo saya maca surat Maryam kiremaki kesedekah gini nanti saya biasa gak dintoh pengaruh tak pengaruhnya ketika gak dintoh sesuai dan kelebihan ajaran Islam itu.